Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya. Amin. Pagi ini selain bersih-bersih dapur, mau buat sarapan yang simple juga ya Bun, tapi tetap pakai sayuran. Penasaran? Yuk ikutin terus video saya ya. Sebelum aktivitas di dapur, saya buka dulu pagernya ya Bun, karena langsung piket malam nanti biar nggak panggil-panggil pas saya di belakang. Oh ya, dan ini suasana pagi hari di daerah saya ya Bun, seger banget, adem, apalagi kalau malam hari, tenang gitu. Sebelum buat sarapan, seperti biasa ya Bun, saya bersih-bersih dulu karena banyak piring kotor yang semalam belum sempat saya bersihkan. Hari ini saya mau masak buat sarapan yang simple, capcay sayur sama goreng tempe aja. Bahan yang ada di kulkas aja ya Bun, ada kol, ada sawi putih, dan ada wortel, dan juga kemarin ada sisa bakso sama ada sisa apa itu tepung yang digoreng itu loh Bun. Bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, lada, garam, kaldu, dan irisan cabai ya Bun. Tumis semua bumbu sampai layu dan nanti masukkan irisan cabai. Bawang bombay kita tumis sampai layu. Kasih sedikit air, setelah itu kita masukkan wortelnya ya Bun, biarkan wortelnya agak layu. Setelah wortelnya agak layu, saya kasih kecap manis, saus, sama saori ya Bun, dan sedikit gula. Nah, setelah wortelnya layu, saya masukkan bakso sama gorengan tepung itu ya Bun. Habis itu masukkan sawi putih sama kol. Nah, jadi deh. Nah, sudah jadi Bun. Simpel kan masaknya, untuk sarapan praktis, selain itu juga sehat karena banyak sayurannya. Yang penting anak-anak
Suka ya, Bun. Ya, saya juga ucapkan terima kasih yang telah like, komen, subscribe. Semoga bisa berkembang ke depannya. Lanjut, saya goreng tempe, dan ini tempe saya kasih tepung yang sudah jadi yang saya beli. Alhamdulillah, akhirnya menu sarapan simple sudah jadi. Selamat menikmati dan terima kasih sudah nonton video saya. Thank you.